Fastmania, ketemu saya lagi Mimi di sini. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk memasak masakan sehat, yaitu cemilan brownies coklat kukus. Yang pasti gampang dikerjakan dan kita akan mulai memasak sekarang. Ayo kita ikut saya ke dapur. Sebelum mulai, mari kita siapkan dulu celemek biar pakaian agak kotor. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah canola oil, tepung terigu, gula diet, yang pastinya telur, vanili bubuk, baking soda, cake emulsifier, coklat meses, powder coklat powder, dan satunya lagi adalah garam. Kemudian kita masukkan gula, dan dikocok hingga mengembang dengan kecepatan tinggi ya. Kita kocok, kita mulai mengental lebih kurang 3 menit. Kue ini gampang dan dikerjakan di rumah. Untuk cemilan-cemilan sehat sehari-hari untuk menunjang diet Anda, dan tentunya akan membuat kita lebih semangat untuk diet dengan makanan yang enak. Setelah mengental, kita masukin tepung. Kali ini kita menggunakan kecepatan yang rendah. Setelah tepung, masukkan bubuk coklat. Kemudian baking powder. Kita aduk hingga merata. Setelah semua rata, kita ambilkan canola oil lebih kurang 180 ml. Kita tuang kembali ke adonan dan dikocok kembali. Sebelum adonan dituangkan, sebaiknya wadahnya kita olesi minyak terlebih dahulu biar tidak lengket. Lebih kurang setengah adonan kita masukin. Kita kukus lebih kurang 10 menit. Loyang ini kita kukus. Terlebih dahulu kita panaskan dulu. Kita tutup adonannya biar tidak kena tetesan air.